Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini Mas ya, kayak gara kota ini ya. Iya, tenang, saya punya sesuatu buat Bapak. Tolong Pak, sini dulu Pak. Saya telepon teman saya dulu Pak. Sini Pak. Ini mantap ketabrak mobil lagi tengah-tengah. Halo, Pit, mana cepetan Pit? Ini udah tunggu di belokan. Ya cepetan, yuk. Bentar ya Pak, tunggu bentar ya Pak ya. Pak Aden! Dia datang juga. Halo, baju. Akhirnya datang abangku. Tadi tungguin lama banget. Saya bingung bang, soalnya luas banget. Oh iya, ini kan daerah perkotaan. Nah, ini Pak kejutan yang saya bicarakan itu Pak. Ini mudah-mudahan dengan ini Bapak bisa menambah keuangan buat keluarga Bapak. Amin. Bisa mengangkat derajat keluarga Bapak. Amin. Ya. Ya, kita buka ya Pak. Ah ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini buat saya nih Mas. Iya buat Bapak semuanya. Belum pakai baru tuh. Tempat penyimpanannya nanti kalau ada tuh ada plastik-plastiknya. Udah kita siapin semuanya. Sampai sambel-sambelnya kita siapin Pak. Oh, keren kan? Bahannya baru. Gerobaknya baru. Buah-buahnya juga baru. Ya Mas, saya pengen punya gerobak dari dulu. Ini bagus banget ini Mas. Bagus baru nih Pak. Sekarang kita pikirin sekarang gimana cara ngejualnya. Gerobaknya udah kita siapin semuanya, sama isi-isinya. Ya, sekarang mau jualan. Jualan. Siap, tos dulu dong. Tos dulu sama teman saya dong. Siapa? Badan, mohon maaf nih, saya nggak bisa ikut. Loh kenapa? Saya ada tugas soalnya. Terus saya butuh corong sebenarnya. Corong apaan? Untuk ngomong buah gitu. Emang nih toa. Yaudah, izin deh Bang. Yaudah. Assalamualaikum. Oke, Peter. Waalaikumsalam. Ayo Pak, kita jalan. Wis. Udah cocok banget. Wah, senang banget ya. Ayo. Awas ada mobil. Ayo. Allah, Bu. Ini jadi terpal semua. Iya. Terus langsung bolong. Iya. Terus pas rumah Ibu kena angin puting beliung, Ibu tinggal di mana sekeluarga? Tinggal di masjid 2 tahun. Karena sakit-sakitan tinggal di masjid, terus disuruh tinggal di rumah itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Ibu tinggal di masjid sama keluarga? Iya. Berempat berarti? Iya, berempat. Karena saya sakit-sakitan, disuruh pindah ke situ sama warga. Disuruh sakit pindah apa? Ke rumah. Tadinya punya penyakit lambung, disuruh pindah, takut angin katanya. Aduh, iya sih Bu. Ya karena di masjid kan nggak kuat angin, jadinya kena penyakit lambung, suka masuk angin. Saya pengen punya rumah yang layak diisi, nggak takut angin, nggak takut sama ular. Jadi cuma dipakein paku gini aja? Iya, paku doang. Terus kalau bawahnya sendiri, Bu? Waduh, langsung hebel ya? Iya. Oh, bolong. Langsung bolong ternyata. Benar-benar nggak ada penutup lain. Dan ini juga benar. Kata Ibu suka kemasukan binatang, ular. Karena gampang banget masuknya tuh. Pernah ada ular mau ngegigit anak saya. Anak saya lari ke rumah. Ini udah benar-benar bahaya banget sih. Jadi ini semua dibantu sama warga? Iya. Kalau nggak dibantu sama warga, kayaknya saya nggak punya ini. Assalamualaikum. Agak ke ujung ya? Iya. Pantesan. Aduh Bu, ini bahaya banget sakit Bu. Sakit enggak? Enggak aman Bu. Ini cuma di susun gini doang aja. Iya. Buat jadi pijakan. Iya. Aduh Bu, ini bahaya banget Bu. Hati-hati ya Bu ya. Ini
kayaknya harus lebih diatur lagi deh supaya nggak kejadian kayak saya, ngeri banget. Wah, ya Allah. Ayo silakan masuk. Iya. Ini nggak apa-apa Bu, saya pakai sepatu. Nggak apa-apa. Tanah kok bawahnya. Oh iya ya. Bu, sebentar. Ini pintu rumah Ibu? Iya. Waduh, ini nggak apa-apa nih Bu, saya geser. Nggak apa-apa. Oh, pintunya sih dari bambu. Iya, macam ini. Ya ampun, tapi ini di... Ini cuma disangkutin karet gini doang nih Bu. Iya. Ya Allah. Ibu, ini mah ada angin dikit juga takutnya roboh. Iya. Tapi pernah Bu kejadian? Belum pernah sih. Ya, tapi jangan sampai ya Bu. Iya. Agak ngeri. Jadi ini sampai ke dalam-dalamnya alasnya masih tanah? Iya. Ini juga terpal. Jadi semuanya ini ditutupnya pakai terpal ya Bu, iya, bagian rumahnya? Iya. Ini kalau nggak ada terpal, bolong semua ya Bu? Iya. Maaf Bu, tapi ini di dalam rumah Ibu kok nggak ada kursi, meja, atau lemari? Itu gara-gara ada angin peting beliung, jadi ketimpa sama kayu, jadi hancur semua. Yang tersisa cuma baju doang. Semuanya benar-benar nggak bisa dipakai, Bu? Rambutan juga habis. Buah segar. Pak, Bapak, sini. Ya, Pak, buah, Pak. Oh iya dong, kita semangka buahnya semua segar-segar. 2000-an ya, Pak? 2000-an. 2000-an, Pak. 2 dong, kasihan bapaknya. Ah? Kalau enggak ada enggak apa-apa lah. Hah? 5.003? Iya, Bang Laris, Bang Laris, 5.003, 5.003. Iya, boleh. Ah, dia kemar lagi 5.003. Apa, Pak? Mau apa? Semangka aja? Iya, boleh. Semangka, semangka. Ini ada melon juga nih, Pak. Ada pepaya juga. Melon ya? Satu, ya. Ah. Berkah, berkah, berkah. Makasih ya, Pak. Laris, Laris. Laris, Laris. Ini kalau ini ruangan apa? Kamar. Kamarnya siapa? Kamar saya sama Desi. Bapak sama Jenal? Tidur di luar. Tidur di luar? Iya. Saya boleh izin masuk? Silakan. Jadi ini kamar Ibu sama Desi? Iya. Loh, Ibu, ini kan kasurnya kecil. Ini kalian berdua di sini? Iya. Ini tuh bolong-bolong. Nggak ada buat penyambungnya ya, Bu, ya? Iya, nggak ada. Makanya masih bolong-bolong di ujung sana, bolong-bolong sampai sekelilingnya tuh, yang di ujung-ujung. Iya. Binatang itu benar-benar bisa masuk. Binatang ya? Binatang suka masuk, kalau hujan banjir, dari atas bocor. Jadi tempias ya, Bu, air hujan iya tuh masih bisa masuk ya? Iya, tempias iya, bocor iya. Terus di bawah sini becek dong, Bu? Becek kalau hujan. Nggak usah keluar! Aduh, ya Allah, untung nggak kena Ibu loh. Maaf ya. Nggak kena kan, Bu? Nggak. Berarti udah rapuh banget tuh. Kemarin mau dibetulin sama bapak, tapi belum sempet bapaknya. Tapi harus disingkirin nih, jangan sampai dipasang lagi ya Bu, nanti bilangin ke bapak. Iya. Nggak nimpa loh.